لله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارحمنا إنك أنت أرحم الراحمين. أما بعد، إخوان وأخوات الكرام، الحمد لله بشكر رسانيا bagi hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam majlis yang insyaallah penuh dengan hikmah dan juga merupakan majlis yang insya Allah menjadi salah satu dari bukti-bukti rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala buat kita semuanya. Asalkan kehadiran kita ini benar-benar diniatkan ikhlas lillahi ta'ala, ya. Kenapa perlu kita sebutkan soal masalah ini? Karena sebenarnya majlis ilmu seperti yang disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana sebuah majlis di mana di situ dibahas tentang ayat-ayat Allah, dibahas tentang hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk dipelajari, untuk dipahami, lalu kemudian untuk diamalkan, ya, oleh para hadirinnya, ya. Itu kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah majlis yang hafat umul malaikah wa khasyiat umul rahmah wa dhakarumullahu fi man indah, ya, yaitu majlis yang dikelilingi oleh para malaikat-malaikat. Artinya itu adalah majlis yang terhormat, ya. Malaikat itu nggak mau datang di majlis yang di situ maksiat isinya, yang di situ majlis yang tidak terhormat, majlis yang terhina di mata Allah Subhanahu Wa Taala, mereka nggak mau hadir. Jadi ketika disebutkan di situ hafat humul malaikat, mereka dikelilingi oleh para malaikat, berarti itu adalah majlis yang sungguh suci, majlis yang begitu termuliakan di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Maka di majlis-majlis seperti ini, ya, kita juga harus menjaga adab-adabnya, ya. Harus ada adab-adabnya dijaga, kemudian ditata dengan sebaik-baiknya, ya. Dalam adab nanti bisa dipelajari sendiri adab-adab di dalam majlis, ya. Kemudian hal yang mendasari dari semua itu juga apa? Keikhlasan di dalam kehadirannya. Kemudian nuhasyiat humur rahmah, mereka diliputi oleh rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah suatu yang menjadi bagian daripada tujuan kita. Tujuan kita dalam hidup ini, dalam amal dan sebagainya, tujuan mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala dicapai oleh hamba melalui rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti di akhirat kita bisa masuk surga pada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dengan rahmat Allah. Ya, nggak bisa seorang kita itu membanggakan dirinya dengan amalnya, ya. Mentang-mentang sudah bergabung dengan sebuah jamaah yang punya tujuan untuk menegakkan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu merasa dirinya sudah tercatat di surga, belum tentu, ya, belum tentu. Makanya itu harus dibuktikan dalam bentuk bagaimana kita melakukan banyak amalan, yang amalan itu membawa kita kepada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Jadi amalan yang ditujukan dalam amalnya itu untuk mencari ridha Allah, itu akan membawa rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala buat kita. Dan pintu-pintunya ada pada banyak. Ya, amalan-amalan yang kita lakukan dalam keseharian, amalan wajib sunnah, ya. Kemudian hal-hal kecil dalam sunnah-sunnah yang sifatnya itu bukan menjadi sunnah-sunnah yang secara mahdhah, ya. Tetapi hal-hal kecil berpakaian, ya, gaya berbicara, apa hal-hal kecil yang kita contoh dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, semua itu membawa rahmat Allah Subhanahu Wa Taala buat kita, termasuk di antara majlis ini tadi, ya. Maka semoga majlis ini menjadi majlis yang betul-betul membawa kita pada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Nah, kemudian wa dzakarahumullahu fi man 'indah, ya. Kemudian mereka disebut-sebut
oleh mereka-mereka yang berada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala di sana ada majelis di mana di sana orang berkumpul dalam rangka untuk membahas ayat-ayat-Mu ya Allah, dalam rangka untuk memahami tentang firman-firman-Mu dan seterusnya dan seterusnya. Ya, sehingga sangat mulia sekali. Baiklah ikhwan sekalian dan akhwat juga, pada kesempatan pagi hari ini kita ingin sedikit membahas seputar masalah keistiqomahan. Ya. Saya ingin berangkat dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Fussilat, ya, ayat 30 sampai ke ayat 32. Ya, surat Fussilat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaa'ikatu alla takhafu wa la tahzanu." وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. Ini 30 sampai 33 32 ya betul ya sampai 32. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Rabbunallah, sesungguhnya orang-orang yang berkata Rabb kami adalah Allah. Allah SWT mengatakan demikian. Artinya orang-orang ini adalah orang-orang yang beriman, ya, memiliki ketauhidan, walaupun di sini Allah menyebutnya dengan istilah Rabb, ya. Tetapi istilah ini atau Rabbuna ini tidak hanya bermakna kepada satu makna tauhid rububiyah saja, tidak, ya. Tapi tauhidur rububiyah adalah tauhidul asliyah, tauhid yang sifatnya mendasar. Ya, tauhidur rububiyah adalah sifatnya tauhid yang mendasar. Kalau orang hilang tauhid rububiyah dari seseorang, maka berarti dia orang ateis. Tidak bertuhan. Makanya ini Allah sentuh soal yang sangat mendasar, yaitu terkait dengan pengakuan adanya Rabbul Alamin. Pengakuan adanya Rabbul Alamin. Jangan sampai kita jadi orang yang enggak pernah mengatakan Allah Rabbuna atau tidak mengakui Allah sebagai Rabb kita. Berarti kita kehilangan tauhid, kita ateis. Tauhid tidak ada. Ya. Maka ketika yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala hal mendasar, ya. Allah Subhanahu wa taala memasukkan di dalamnya include makna daripada uluhiyahnya. Ya. Mengakui Allah sebagai Rabb alam semesta, Allah sebagai pemelihara, sebagai pencipta alam semesta dan seterusnya. Dan kemudian dia juga mengakui Allah Subhanahu wa taala sebagai ilahu, sebagai Tuhannya, ya. Kemudian kata Allah tsummastaqamu, kemudian mereka beristiqomah. Ya, kemudian mereka beristiqomah. Apa itu istiqomah? Ya, kalau kita lihat didefinisikan oleh Ibnu Rajab, ya, beliau mengatakan al-istiqamah ia sulukus siratil mustaqim, yaitu as-suluk jalan seseorang yang melalui jalan yang lurus, ya, terus berada di atas jalan yang lurus, as-siratul mustaqim, ya. Dan siratul mustaqim seperti yang dimaksud seperti Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Fatihah yang kita selalu baca pada setiap sholat kita. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita untuk minta supaya kita selalu dibimbing dan dihidayahi berada di atas as-siratul mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Mana siratal mustaqim? Siratal mustaqim huwa siratillah, adalah jalannya Allah Subhanahu wa taala, jalan yang mengikuti bimbingannya Allah Subhanahu wa taala. Bimbingan Allah Subhanahu wa taala pada kita itu di apa ya, kawan sekalian? Syariatnya. Ya. Karena itu Islam, syariatul Islam adalah din. Ya, syariatul Islam adalah ad-din. Ad-din itu artinya apa? Saya pernah menyebutkan pada antum, mudah-mudahan enggak lupa. Ma makna din ya, ikhwan? Lupa. Jadi kalau disuruh push up, kasihan banyak yang tua. Ad-din huwa nizamul hayah. Ad-din itu artinya adalah aturan hidup. The way of life. Kalau bahasa kerennya, bahasa Inggrisnya itu the way of life. Ya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan pada kita Islam itu sebagai ad-din dalam surat Al-Maidah ayat 3 umpamanya, ya. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dinan. Ya, hari ini kusempurnakan buat kalian din kalian. Hari ini kusempurnakan buat kalian
the way of life kalian, cara hidup kalian. Makanya Islam ini penuh dengan tatanan-tatanan cara hidup. Ya. Islam ini isinya adalah bagaimana kita hidup. Ngurusi antum dari mulai urusan ekonomi yang besar-besar tuh, cari duit bagaimana caranya ngatur negara, ngatur masyarakat, ngatur sampai urusan antum buang air kecil. Ya. Gimana caranya kita cara buang air kecil yang benar? Cara berpakaian yang benar, cara berakhlak yang benar, cara ngomong yang benar. Ya. Bahkan sampai cara nyukur rambut yang benar. Kan Rasulullah SAW melarang kita kan untuk mencukur rambut yang enggak meniru-niru orang-orang kafir itu. Ya, utak pinggir satu, nanti yang satu panjang, yang satu apa lagi, ya, bentuk macam-macam itu. Kita enggak boleh seperti itu ya. Ya. Atau kita meniru orang-orang jahiliyah. Ya. Enggak boleh. Nah, itu semua adalah din kita. Itulah shiratal mustaqim. Itulah jalan yang lurus, jalan yang lurus menuju kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ihdinash shiratal mustaqim. Jadi al-istiqamah hiya as-suluk ala siratil mustaqim. Ini kata Ibnu Rajab. Menjalani jalan yang lurus menuju kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa huwa ad-dinul qayyim, begitu kata beliau. Yaitu adalah ad-din yang lurus. Ini Islam. Ya. Wa atmamtu 'alaikum ni'mati, telah kusempurnakan bagi kalian nikmatku. Nikmat kita hidup jadi orang Islam. Antum lihat orang-orang kafir itu, yang hidupnya dikendalikan oleh syahwat dan hawa nafsunya. Oh, enggak pernah tenang orang seperti itu. Ya. Allah bilang, "Wa man adallu mimman ittaba'a hawahu bighairi hudan min Allah." Kata Al-Qasas, ya. Dan siapakah yang lebih tersesat, lebih buruk hidupnya dari orang yang mengikuti hawa nafsunya tanpa hidayah dari Allah? Bighairi hudan min Allah. Ya. Jadi kalau orang dia tidak dibimbing oleh hidayah Allah, tidak dibimbing oleh aturannya Allah Subhanahu wa taala, maka hidupnya itu akan penuh dengan kegelapan. Kenapa? Karena dia dikendalikan, diombang-ambingkan oleh syahwat dan hawa nafsunya. Syahwat kita ini, hawa nafsu kita ini ngelihat apapun kepingin. Ya, ngelihat apapun kepingin. Bahkan ngelihat sesuatu yang tidak baik ujung-ujungnya bisa kepingin. Antum pernah ngelihat orang yang kemudian menikmati rasa sakit pada dirinya? Ada satu penyakit. Ya, orang itu suka menyiksa dirinya. Nanti dia jepit badannya pakai jepitan-jepitan besi, pakai apa. Lalu dia merasakan nikmat dengan itu. Apa yang membuat dia demikian? Hawa nafsu. Ya. Menikmati makanan-makanan yang aneh-aneh. Pernah ngelihat orang makan octopus itu apa? Cumi-cumi. Cumi-cumi laut yang anu itu hidup-hidup. Gurita, ya, makan gurita hidup itu pernah lihat? Belum pernah. Ya, kalau mau silakan dicoba, kalau mau, ya, ada di YouTube silakan lihat orang makan gurita hidup. Saya juga heran, ini ngapain gitu loh? Gak ada kerjaan, emang gak ada makanan lain? Orang makan kecoa, orang makan apa semuanya? Apa semua yang membuat mereka demikian ya? Kalau dilihat itu khabith, itu buruk. Apa sih? Lihat pakai kacamata fitrah antum, lihat pakai kacamata fitrah kita sebagai manusia, dia makan gurita nih kelet-kelet di sininya, kemudian dimakan pelan-pelan hidup-hidup. Apa yang dia mau cari? Di Thailand orang jual makanan apa, nyedot otak monyet dalam keadaan hidup. Iya ada, silakan dilihat di internet. Apa yang membuat dia demikian? Wa man adallu mimman ittaba'a hawahu bighairi hudan. Ya. Wa atmamtu 'alaikum ni'mati Islam. Jadi orang Islam itu nikmat. Ditata, diatur oleh yang menciptaki kita. Ya, diatur hidupnya yang benar kamu tuh begini. Yang ini kamu makan, makanan kamu tuh yang gini. Minuman kamu yang begini. Cara kamu hidup itu berpakaian, jangan telanjang. Ya, kemudian cara kamu berbicara begini, supaya kamu nanti tidak ada masalah sama orang. Cara kamu hidup, hak-hak kamu batasnya ini terus begitu. Dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kemudian kita disuruh mencari sendiri cara hidup sendiri, yang ujung-ujungnya kan tuh melihat orang-orang kafir yang kemudian ujung-ujungnya putus asa, stres, tidak menemukan kegembiraan di dalam dirinya, tidak menemukan kenikmatan di dalam dirinya, sehingga dia mempertanyakan suatu pola, untuk apa saya hidup? Untuk apa saya hidup? Ya, saya hidup untuk apa? Saya tidak tahu. Saya datang dari mana dan mau kemana? Saya tidak tahu. Ya,
dan saya tidak pernah tahu saya ini apa. Kadang mereka seperti goblok, bodoh, bodoh. Ya. Nah, kita juga jangan sampai terbawa dengan ya, makan nikmat. Dalam dinul Islam itu menjadi nikmat. Wa tumtu alaikum nikmati wa raditu lakum al-islam. Allah bilang begini surat Al-Maidah. Baik, saya kembali kepada poin. Ya. Jadi innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu, ya, kemudian mereka beristiqamah, ya. Mereka betul-betul beristiqamah di atas ad-dinullah, ya. Yaitu menjalani as-siratal mustaqim ila Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala teruskan dalam ayat itu dengan menyebutkan tatanazzalu alaihimul malaikatu. Turun kepada mereka itu. Tatanazzal itu artinya berturunan, gitu ya. Berturunan itu gimana ya? Pokoknya banyak kali malaikat itu turun dan mendekat kepada dia. Tatanazzal itu bukan nazala. Kalau nazala dalam bahasa Arab itu artinya sekali turun. Ya, berturut-turut turun, ya. Malaikat itu selalu turun kepada dia, ya. Untuk apa? Untuk memberikan pesan indah. Untuk memberikan ucapan, memberikan tumakni. Nah, makanya orang kalau istiqamah di atas imannya kepada Allah Subhanahu wa taala yang dia ada di dalam dirinya itu ketenangan. Tujuan yang dia cari adalah ridha Allah Subhanahu wa taala, menggapai rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, yang dia cari, yang dia dapatkan ketenangan di dalam dirinya. Tatanazzalu alaihimul malaikat dan mengatakan kepada dia alla takhafu wa la tahzan. Jangan kalian takut dan jangan kalian sedih. Jangan takut dari apa? Jangan takut tentang kehidupan yang kamu jalani ini, jangan sedih dengan kehidupan yang kamu jalani ini. Orang kalau tidak istiqamah pada Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam dirinya sebenarnya rasa takut dan rasa kesedihan. Takut kalau jatuh miskin, takut kalau kelihatan enggak ganteng, takut kalau kelihatan enggak cantik, itu melihat orang-orang itu. Ya. Yang perempuan libur ke salon. Oh, enggak murah itu. Ya. Ke salon, sekali ke salon, trauma saja udah 60 ribu. Ya. Padahal beliin sampo yang beli di pasar Tanah Abang. Ya. Kemudian nanti apa istilahnya itu? Cuci muka itu. Sebulan istilahnya apa itu ya? Nanti 120 ribu, ya. Semua biaya mahal dan sebagainya itu yang dia cari. Kenapa? Takut kalau kelihatan tidak cantik di mata manusia. Sedih kalau dia kelihatan tidak memuaskan di hadapan mata syahwat manusia. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ridhon nas ghayatun la tudrak. Ridhonya manusia itu adalah cita-cita yang tak akan tercapai. Nah, itu mau cari cita, oh, semua manusia ridho sama itu, enggak mungkin. Enggak usah mimpi dah. Jangankan ente, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja banyak orang tidak ridho sama dia, orang-orang kafir itu. Oh, buktinya sudah sampai ubun-ubun. Ya, sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanahu wa taala disempurnakan. Akhlaknya disempurnakan, perilakunya disempurnakan, fisiknya disempurnakan oleh Allah. Rasulullah itu punya ganteng, Pak. Apa namanya? Kalau dilihat itu menyenangkan. Cara bicaranya menyenangkan, cara ketawanya saja orang melihat itu menyenangkan. Lain kalau kita ketawa terbahak-bahak bikin orang sumpek melihat kita. Iya kan? Kalau Rasulullah ketawa hanya senyum, orang pun terkesan berkewibawaannya terjaga. Itu saja masih ada manusia yang enggak apalagi elu, ya, apalagi kita, paham ya kawan? Makanya kalau kita yang mencari itu ridhonya manusia, apapun yang kita jalani dalam kehidupan kita, apalagi ini perjuangan yang kita sedang kita jalani ini, kalau yang kita cari ridhonya manusia, ridhonas, oh ya tuh datu tuh, ya, ridho manusia adalah tujuan yang tak akan tercapai. Maka apa yang nanti kita rasakan di dalam hati ini, ya? Rasa takut, rasa khawatir, rasa sedih. Kok saya enggak bisa begini ya? Kok saya enggak bisa begitu ya? Saya enggak bisa ini. Ya? Rasa itu akan selalu muncul dan mengganggu kita yang lama-lama kemudian ujung-ujungnya hanya membawa kepada kita apa? Rasa putus asa. Kalau orang kafir nanti ujung-ujungnya dor, bunuh diri. Ya? Kalau orang Islam? Iya, kalau orang
Islam, ngaku Islam, tapi dia tidak merasakan semua ini. Jauh dari bimbingan dinullah, jauh dari bimbingan syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang dia dapatkan setelah itu? Keputusasaan, sama. Hidupnya menjadi ma'isyah tendongkar, ma'isyah kehidupan yang sedikit. Ya, sana dikit salah, sana dikit salah. Orang sana bilang ini salah, orang sini. Semua, kenapa yang ridho yang dicari bukan ridhonya Allah? Tidak mengatakan Rabbunallah, tapi Rabbunan Nas. Tujuan yang dicari bukan ridhonya Allah, tapi ridhonya manusia. Ya, kekeliruan dalam masalah inilah yang kemudian mengakibatkan pada munculnya kesedihan dan kemudian munculnya keputusasaan. Allah takhafu, orang istiqamah mengatakan Rabbunallah, benar-benar menjadikan Allah sebagai ghayah dan tujuannya. Ya, kemudian tatanazzalu alaihimul malaika, turun pada kita malaikat itu menenangkan jiwa kita. Allah takhafu wa la tahzanu. Ditambah lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, malaikat itu memberikan apa? Wa absyiru. Ambillah, terimalah kabar gembira bil jannah, dengan surga. Ya. Surga itu sebagai bagian dari cita-cita kita, ya, yang terpenting, ya, di akhirat. Ya, iya, rahmat Allah SWT. Tapi gimana, untuk apa nih? Kalau antum sudah sampai akhirat setelah dihisab, apa ini yang paling kita harapkan apa? Selamat dari neraka. Selamat dari neraka. Nah, ini jangan lupa lo. Besok bulan depan saya tanya. Iya, tujuannya untuk apa? Ya kan? Kita ngaji kan harus diingat. Kenapa? Kenapa penting kita nanamkan itu, ya ikhwan? Supaya kita berhati-hati nanti. Kira-kira saya melakukan ini bawa ke neraka enggak ya? Jangan-jangan ini mengganggu kita, membawa kita ke neraka enggak ya? Itu selalu kita akan bertanya pada diri kita. Ya? Dan itulah yang akan membawa ketenangan. Kalau kita sudah ke belakang, kita lihat, insya Allah lah, sudah selama ini saya, apa yang saya upayakan, saya selalu memuhasabahi diri, selalu menghitung, saya selalu melihat semua itu, ya, bahwasanya apa yang saya lakukan, insya Allah jauh dari potensi masuk neraka, mudah-mudahan. Selebihnya saya serahkan sama Allah Subhanahu wa taala. Tenang buat itu. Ya. Sehingga ketika kita insya Allah nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala, ya, keyakinan di dalam hati kita dengan wa'ad dan janji-janjinya Allah Subhanahu wa taala itu sudah ada sejak di dunia. Insyaallah dengan ini Allah Subhanahu wa taala akan masukkan kita ke dalam surga. Wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Terimalah kabar gembira dengan surga yang kalian dijanjikan. Kemudian para malaikat itu kata Allah Subhanahu wa taala mengatakan, nahnu awliya'uhum fil hayati dunya wa fil akhir. Kamilah para wali-wali kalian. Ya. Para malaikat-malaikat ini, ya, di dalam tafsiran di sini nahnu bisa kembali kepada malaikat, bisa kembali kepada Allah. Ya. Jadi para malaikat sebagai wali-wali kita yang akan mendukung kita untuk kembali kepada Allah. Tapi kalau nahnu di sini kembali kepada Allah, maka nahnu Allah Subhanahu wa taala waliyuna, sebagai walinya kita. Allahu waliyul ladina amanu. Allah itu walinya orang-orang yang beriman. Apa? Apa yang Allah bimbingkan pada kita? Yukhrijunahum minal dhulumati. Allah waliyul ladina amanu, yukhrijuhum minal dhulumati ilan nur. Mengeluarkan kita dari kegelapan, gelapnya hidup jahiliyah, gelapnya hidup dikendalikan oleh hawa nafsu, gelapnya hidup dikendalikan oleh syahwat dan sebagainya itu, kesandung sana, kesandung sini, kesandung hutang, kesandung riba, kesandung apa lagi, ya, dalam hidupnya itu gelap, karena gelap kesandung semuanya. Ilan nur, pada hidup yang penuh dengan cahaya. Ya, awas, di sana ada lubang namanya riba, indah. Awas, di sana ada lubang yang namanya zina, indah. Mulus itu jalan, siratal mustaqim. Ya, nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya. Kami adalah wali-wali kalian di dalam kehidupan dunia kalian. Begitu kata Allah Subhanahu wa taala. Allah akan membimbing kita terus fil hayatid dunya wa fil akhirah, dan juga membimbing kita nanti dalam kehidupan akhirat. Ya. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Walakum fiha, nanti di akhirat itu Allah bilang, walakum fiha, kalian akan mendapatkan ma tashtahi anfusukum, apa yang kalian inginkan.
ya, kehidupan nikmat di dalam surga Allah Subhanahu wa taala, semua yang kita inginkan kita dapatkan. Di dunia ini kalau antum ingin macam-macam, disimpan aja dulu. Ya. Disimpan dulu. Ah, ngelihat orang Cina tuh rumahnya padahal utang semua tuh, utang riba lagi, ya. Iya benar tuh, enggak ada orang-orang kafir yang begitu bikin rumah mewah, mobil mewah dan sebagainya enggak utang, enggak ada. Enggak percaya antum melihat sendiri. Ya. Enggak ada. Semuanya dibangun di atas utang, bukan punya dia sebenarnya. Ya, dan antum tahu, kita tahu itu hidup di bawah utang itu aduh, stres. Kalau punya tanggung jawab, punya iman sama Allah Subhanahu wa taala, tahu tentang bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita soal masalah utang. Ya. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan orang yang utang itu dia meninggal dalam keadaan utang itu, nanti kalau dia meninggal rohnya itu tidak bisa mampir dibawa kepada langit. Peringatan Rasulullah SAW. Bagaimana nanti Allah wa'alam salat. Berat. Maka walakum fiha ma tashtahi anfusukum. Ya, di akhirat itu nanti kalian akan mendapatkan semua apa yang kalian inginkan. Di surga itu semua Allah Subhanahu wa taala berikan pada kita. Ya. Walakum fiha ma tad'un. Dan di sana itu, di surga itu, kamu mendapatkan semua apa yang kamu minta. Apapun silakan kamu minta. Sampai permintaan yang paling besar. Nikmat yang paling besar yang akan didapatkan oleh penghuni surga. Yaitu apa? Melihat wajahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kita ini dari Allah. Allah itu pencipta kita. Nikmat yang paling besar sebuah ciptaan ketika dia kembali kepada pencipta. Jadi wajar ketika Rasulullah SAW menciptakan nanti di akhirat itu nikmatnya surga itu penuh nikmatnya, ya. Gak ada sedikit pun kesengsaraan, ya. Gak ada sedikit pun kesengsaraan. Allah bilang di antaranya di surga itu kutufu hadaniya, ya. Pohon-pohonnya itu petikannya dekat-dekat. Atau melihat pohon mangga, aku pengen mangga, aku turun tuh pohon mendekat sama aku, silakan ambil. Kutufu hadaniya. Petikan-petikannya dekat. Kalau di sini kan harus mampir benteng dulu, belum lagi nanti dikejar-kejar yang punya. Yang pengalaman sudah bawa apa? Lintang itu. Kabel itu ngambil buah tangga. Kalau di sini penuh kesetaraan, kalau di sana enggak. Sampai seperti itu nya Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat. Dan itu harus diakini benar. Ya, Allah janjikan. Walakum fiha ma tad'un, semua yang kamu minta ada, semua diberikan termasuk meminta melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Ya, nikmat yang paling besar. Ah, nuzulam min ghafurir rahim. Pemberian dari Dia yang Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan pada kita tentang masalah keistimewaan. Ya. Ini semua didapatkan oleh siapa? Hamba yang memiliki keistiqomahan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu yasluku suluka tariqil mustaqim, yang selalu menjalani jalan yang lurus menuju Allah Subhanahu wa taala. Tadi sudah kita terangkan jalan lurus yang dimaksud as-siratal mustaqim adalah dinullah, mengikuti jalan dinnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik. Soal keistiqomahan ini kawan sekalian, kita kutip dari beberapa hadis. Ya, Rasulullah SAW juga menyebutkan dalam sebuah hadis, suatu hari ditanya oleh sahabat, ya, Sufyan bin Abdullah Al-Thaqafi radhiyallahu anhu, suatu hari bertanya kepada Rasulullah SAW, meminta kepada Rasulullah, "Qulli fil Islami qawlan la as'alu anhu ahadan ghairuka." Ya Rasulullah, katakanlah kepadaku sebuah perkataan tentang Islam ini yang dengan pertanyaan ini, lalu setelah ini saya tidak perlu tanya apa lagi sama Anda. Jadi betul-betul sebuah kata-kata pamungkas. Sebuah satu kata yang benar-benar menjadikan saya puas dengan itu dan akan memberi pencerahan buat saya dalam dinul Islam ini secara sempurna. Saya tidak perlu nanya macam-macam lagi, saya sudah terbawa oleh kata-kata ini. Jawaban Anda ini tadi. Qulli qawlan la as'alu anhu ahadan ghairuka, yang saya tidak perlu tanya kepada selain engkau pun. Sulit ini pertanyaan ini. Ya. Kalau ditanyakan sama kita mesti kita apa ya gitu kita jawabnya gitu ya. Pusing kita mau jawab. Tapi Rasulullah SAW
karena memang beliau selalu berucap dengan wahyu, ya, la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha, selalu berucap dengan wahyu, wahyunya Allah Subhanahu wa taala, dibimbing oleh Allah, dan beliau bersabda hanya simpel, qul amantu billahi tsummastaqim. Katakanlah amantu billah, aku beriman pada Allah, sama kan dengan ayat tadi, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsummastaqim. Tsumma dalam ayat apa? Tsummastaqim, sama, satu kata yang sama. Ya. Konsepnya sama. Beriman pada Allah dan beristiqamah di atas keimanan pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Beriman pada Allah dan menjalani konsekuensi-konsekuensi keimanan pada Allah Subhanahu wa taala. Qul amantu billahi tsummastaqim. Beristiqamahlah. Kemudian bagaimana bentuk perjalanan dari keistiqomahan? Tadi sudah kita terangkan secara global maknanya adalah istiqomah menjalani suluk dinullah Subhanahu wa taala. Ditafsirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis. Ya, yang insyaallah rata-rata kita juga sudah hafal hadis ini, ya. Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'i sayyi'ata al-hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bikhuluqin hasani." Ya. Bagaimana sih menjalani keistiqomahan seperti yang tadi? Kalau ini kan global, satu kata, perlu mendetailan yang lebih detail lagi bagaimana? Nah, Rasulullah SAW dalam hadis ini memberikan keterangan bagaimana cara beristiqomah, menjalani istiqomah itu bagaimana. Pesan pertama beliau, ittaqillah haitsu ma kunta. Bertakwalah engkau kepada Allah dimanapun engkau berada. Jadi menjalani hidup ini di bawah bimbingan takwa pada Allah Subhanahu wa taala. Apa sih itu takwa? Takwa adalah keistiqomahan seseorang, ya. Dirinya menjaga dirinya selalu menjalani perintah-perintah Allah dan menghindari larangan-larangan Allah. Ya. Kalau dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan, la yablughul 'abdu minal muttaqina hatta yada'a ma la ba'sa bihi lima bihi ba'su. Hadis riwayat Ahmad. Ya. Tidaklah seorang itu sampai pada derajat orang yang bertakwa sampai dia bisa meninggalkan sesuatu yang tidak apa-apa secara hukum syar'i, tidak apa-apa, karena takut kalau di situ ada apa-apa. Ya, hatta yada'a ma la ba'sa bihi lima bihi ba'su. Ya. Meninggalkan sesuatu yang tidak apa-apa karena takut kalau di situ ada apa-apa. Ya. Gimana ini? Begini, hukum Islam itu kan lima. Ya, ini untuk permudah. Ya. Satu yang paling tinggi adalah wajib. Wajib ini ya harus dilakukan, kalau nggak dilakukan dosa. Yang kedua apa? Mustahab. Ya, mustahab itu disukai. Ya, kalau dia dilakukan baik ada pahalanya, enggak dilakukan enggak ada dosanya. Yang ketiga apa? La ba'sa bi. Mubah dalam bahasa istilah ahli usul fikih disebut dengan mubah. Maka artinya boleh. Kalau dilakukan boleh, enggak dilakukan enggak ada masalah. Dilakukan enggak ada pahalanya, enggak dilakukan enggak ada pahalanya. Enggak ada dosanya, ya. Kemudian bawahnya makruh. Yang keempat makruh. Makruh itu dia dibenci. Ya, kalau dilakukan tidak ada dosanya, tapi kalau ditinggalkan itu lebih dicintai. Ya, contohnya apa? Rokok. Jengkol. Ada dua di sini, rokok dan jengkol. Pasangannya itu. Rokok itu makruh apa haram sih? Atau wajib? Haram. Wajib. Dan merupakan penyakit. Tadi kita serahkan video yang jawab. Rokok itu halal apa haram atau makruh? Nah, kalau kata Kiai NU, ya, mereka bilang, oh ini kan cuma makruh. Dia enggak tahu Imam Syafi'i, dalam madzhab Syafi'i, kalau aku buka dalam kitab-kitab madzhab Syafi'i, kalau beliau mengatakan akrahu hada, aku memakruhkan ini, itu artinya beliau sudah menyebutnya seakan-akan itu haram. Ya.
Iqbal itu mungkin ya. Pemerintah ya. Saudi sudah protes. Apa ya? Jamaah haji Indonesia merokok. Merokok itu ya. Ya mudah-mudahan kalau kita kalau sekarang sudah orang mukmin, orang Islam ikut dalam Ansharu Syariah ngerokok, aduh malu-maluin dia dapat Allah SWT. Hari ini juga kalau ada yang masih merokok berhenti ya, ya tidak boleh. Coba nggak ada ya di sini kan? Di sini nggak ada. Kok nggak yakin gitu sih jawabnya? Mungkin nggak ada ini. Di sini nggak ada. Di sini nggak ada. Ada. Saya di sini nggak ada kan? Di sini nggak ada. Saya tanya di sini nggak ada itu jawabnya nggak yakin. Gimana coba itu? Berat ini kita ini ya. Baik. Tinggalin ya kalau ada yang merokok berhenti. Kata seorang aktivis anti rokok, dia bilang orang itu daripada dia merokok, lebih baik dia ngemut knalpot. Tahu nggak ngemut? Apa namanya? Ambil dari knalpot. Kenapa? Karena racun yang dikeluarkan oleh knalpot sepeda motor antum tidak lebih beracun dari racun yang ada di dalam asap rokok. Ya. Nah, kalau itu perlu pencerahan, saya punya masih saudara sama saya itu Pak Fuad Baraja. Tahu? Fuad Baraja itu dulu dia pemain sinetron dan alhamdulillah udah tobat orangnya. Ya. Masih saudara, masih sepupuan sama umi saya. Ya. Dia sekarang jadi aktivis anti rokok. Suatu hari perlu diundang, nggak apa-apa sih. Biar kasih keterangan sama antum kalau masih ada yang suka sama knalpot itu. Biar antum tahu. Nah, itu penting. Antum juga bisa menerangkan pada orang. Mafsadahnya rokok itu bukan hanya masalah asap, ya, bukan hanya pada diri kita, pada orang lain di sekitar kita. Belum lagi nanti mafsadah secara ekonomi, mafsadah secara akhlaki, mafsadah secara syar'i. Ini yang saya mau bicara. Dan tadi disebut makruh, ya, ini lebih dari makruh. Allah alam disol. Kalau saya pribadi termasuk yang meyakini rokok itu termasuk dan haram, ya, saya pribadi tadi, ya. Saya nggak tahu menteri syariah tadi bagaimana, ya. Kenapa mafsadahnya jelas jauh lebih besar daripada manfaatnya, jauh sekali. Manfaatnya apa sih rokok? Antum yang nggak yakin jawab tadi ini, cuma dapat gaya doang. Kepus gitu kan. Wah, rokoknya apa? Wah, merek mahal. Hebat nih. Apa rokoknya mahal apa sih? Baik, saya kembali. Jadi hukum Islam tadi ya, yang keempat tadi adalah makruh, yaitu yang kalau ditinggalkan lebih baik dapat pahala, tapi kalau dilakukan dia tidak berdosa. Yang terakhir apa? Haram, haram ini yang kalau dilakukan dia menjadi dosa, kalau ditinggalkan ya insya Allah ada pahalanya, ya diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah ini yang dimaksud oleh Rasulullah yang ketiga ini tadi jemaah, ya yang ketiga, yaitu hatta yada amala baksabi lima bihi baksun, sampai dia meninggalkan sesuatu yang secara hukum ini lah baksabi dilakukan nggak apa-apa, ditinggalkan juga nggak apa-apa, tapi dia tetap takut melakukan itu karena apa? Takut kalau di situ nanti jangan-jangan ada masalah. Jangan-jangan cuma saya yang menganggap ini enggak apa-apa, tapi di sisi Allah ini haram. Jangan-jangan saya saja yang terlalu meremehkan masalah ini sehingga saya anggap ini tidak mengapa. Kekhawatiran-kekhawatiran itulah yang muncul dari ketakwaan diri seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus dibangun. Inilah takwa. Dan ini yang diminta sama Rasulullah dan diperintahkan oleh Rasulullah kalau kita menjalani atau sesuatu yang namanya istiqomah. Amantu billah thumma istaqim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqom. Ya. Penjelasannya pelaksanaan takwa. Ittaqillah haitsu ma kunta. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada. Kemudian diajarkan bentuk istiqamah yang kedua oleh Rasulullah SAW setelah melaksanakan takwa, wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikutilah setiap perbuatan keburukan, ketidakbaikan, mungkin dosa kecil atau dosa apapun yang kita lakukan harus diikuti dengan kebaikan. Untuk apa? Tamhuha, supaya menghapusnya. Ini penting. Membiasakan diri dengan memperbanyak hasanat untuk dalam rangka meniat selain mencari ridho Allah Subhanahu wa taala juga berharap Allah menghapuskan dosa.
Semua amalan khair, semua amalan kebajikan itu ya ikhwan membawa kepada ridha Allah Subhanahu wa taala dan rahmat-Nya. Rahmat Allah itu juga mengelingkan kita kepada ampunan ataupun maghfirah-Nya Allah Subhanahu wa taala. Itu dua hal yang mulazim. Rahmat Allah tidak didapat kepada orang yang penuh dengan dosa. Ya. Lawan kata rahmat itu apa tadi saya belum terangkan? Laknat. Lawan kata rahmat itu laknat. Nah, laknat itu diberikan pada siapa? Orang yang banyak dosa. Orang yang banyak dosa dan dia tidak mendapatkan keampunan Allah, maka dia mendapatkan laknat. Disebut mendapatkan laknat. Makanya kalau orang mendapat rahmat, maka korelasinya dia berarti mendapatkan maghfirah, mendapatkan keampunan. Dosa-dosanya dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi dosa-dosa itu dihapus pun enggak gratis. Ada upaya dari dia, ada istighfar, ada minta ampun, ada mengikuti melakukan kedosa-dosa itu tadi dilakukan dihapus dengan hasanat. Ini seperti yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak sedekah, ya, banyak infak, banyak hal-hal kecil yang mungkin kita tidak sangka, tapi ternyata itulah menghapus dosa kita. Ketemu orang senyum, ya, ketemu orang kita datang ada apa nih dia di kantong kita mungkin sesuatu yang kecil kita hadiahkan sama dia. Idkhal surur fi qalbil mu'min, memasukkan kegembiraan pada hati seorang mu'min. Jangan sampai orang ketemu sama kita, begitu berpisah itu di dalam hatinya sedih. Kenapa? Sakit banget ketemu sama orang ini tadi. Ya, kenapa? Baru ketemu semenit aja sudah rasanya tuh sakit banget di hati. Jangan sampai. Ya. Karena itu hanya akan meninggalkan titik-titik hitam, titik-titik dosa yang ada di dalam kehidupan kita. Yang kemudian nanti akan memperberat bentuk pertanggungjawaban kita nanti di hadapan Allah Subhanahu. Pelaksanaan istiqomah tuh gitu. Takwa, ya, kemudian berikutnya apa tadi? Wa adbi'is sayyi'ata al-hasanata tamhuha. Lalu kemudian ditambah oleh Rasulullah SAW, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, ya. Pergaulilah manusia, orang-orang di sekitarmu itu dengan akhlak yang baik. Ini soal akhlak ini saya pernah menyentuh banyak ketika kita membahas seputar Minhajul Hayah. Ya, dan ini menjadi sesuatu yang asasi. Ya, seperti yang sudah kita sebutkan, Rasulullah SAW itu sampai mengatakan innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Sesungguhnya hanya saya. Loh, hati-hati, ini Rasulullah menggunakan innama. Seakan-akan itu misi utama, visi utama dakwah Rasulullah SAW adalah menyampaikan akhlakul karimah, makarimal akhlaq, akhlak perilaku yang jalan. Yang nggak pernah ngaji, nggak pernah tahu tentang Islam, nggak pernah kenal tentang Rasulullah SAW, nggak ada bedanya sama kita. Islam apa yang mau kita tegakkan itu? Ya, istiqomah macam apa yang sedang kita jalani itu? Itu tercermin dari semua ini. Keistiqomahan yang kita jalani itu tercermin dari takwa, dari akhlakul karimah, ya. Dari bentuk-bentuk amalan-amalan keseharian kita yang menghapus dosa-dosa yang kita lakukan, ya, ini yang disebut dengan beristiqomah. Ya, maka beristiqomah di dalam kebaikan ini, ya, dan semua jenis kebaikan, termasuk dalam rangka untuk menegakkan syariat Allah, ya, beriqamatuddin itu tidak ada. Saya kira di majelis ini tidak ada satu orang pun yang mengatakan beriqamatuddin itu adalah perbuatan buruk. Pasti semua sepakat bahwa itu adalah amal kebajikan. Amal kebaikan. Dan itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Syara'a lakum min ad-dini ma wasa bihi Nuh wa alladhi auhayna ilayka wa ma utiya Musa wa Isa. Wasayna bihi Musa wa Isa an aqimud dina wa la tatafarraqu fi. Perintah Allah Subhanahu wa taala beri qomatud din. Artinya ini juga berjalan pada kita dalam seluruh kehidupan kita. Bagaimana caranya bagian dari kehidupan kita itu semuanya menjadi bagian dari upaya untuk beriqamatud din. Jangan malah justru menjadi bagian yang meruntuhkan ad-din. Ya, jadi bagian yang menjatuhkan untuk menjatuhkan ad-din. Kerja, jangan bekerja yang menjatuhkan ad-din. Kerjalah untuk sesuatu yang menjadi bagian dari iqamatud din.
bermuamalah dengan orang sekitar kita pun bermuamalah dengan cara yang beriqamatuddin. Orang melihat kita itu terinspirasi tentang indahnya dinul Islam. Orang melihat bermuamalah dengan kita, orang mendapatkan inspirasi indahnya syariat Islam. Bukan ketemu sama kita yang dia ingat langsung preman Tanah Abang. Ya. Preman dari mana orang yang enggak punya akhlak begitu? Jangan sampai tercermin dari diri kita dalam hal seperti itu. Ya. Maka dari itu sekalian, ya, ini menjadi bagian yang harus dijalani, ya, menjadi dalam kehidupan kita sehingga kita beristiqamah di dalam jalan. Ya. Kemudian dalam sebuah hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Istaqimu wa lan tuhsu wa 'alamu anna khayra a'malikum as-salah wa la yuhafidhu 'ala al-wudhu'i illa mu'min." Di sini Rasulullah SAW memberikan bagian contoh yang lain yang sifatnya hal-hal yang kecil. Ya, beristiqomahlah. Walan tuhsu. Walan tuhsu itu kalau diartikan bahasa kita itu, dan kalian tidak akan bisa menghitung secara detail amalan-amalan kalian. Maksudnya, kita berupaya dalam amalan kita, ada banyak kesempatan amal kebaikan di sekitar kita, tapi kita tidak akan bisa memenuhi melakukan semua itu dalam satu. Walan tuhsu, kalian tidak bisa untuk mendetailkan satu-satu seperti itu. Pasti kita punya pilihan. Ada 10 amalan di depan kita, paling nanti yang bisa kita amalkan 1-2. Dan biasanya memang begitu. Ya. Jarang tuh ada orang bilang, ada berapa amalan di sini? Ada 10 amalan. Bismillah, saya amalkan semua. Yang bisa begitu itu top. Mungkin di sini belum ada yang bisa begitu. Ya. Itu menjadi bagian daripada kelemahan kita masing-masing. Tetapi semangat untuk melakukan ketika memang ada kebaikan di hadapan mata, kemudian dia berusaha untuk melakukan pada saat itu juga, itulah sebuah hal yang disebut oleh Nabi SAW jadi bagian apa yang disebutkan al-istiqamah, istaqimu. Ya, istaqimu walan tuhsu wa'malu khairan, dan beramallah amalan-amalan kebaikan. Ya, fa inna khaira a'malikum as-salah. Rasulullah memberikan pesan bahwa sesungguhnya amalan terbaik kalian adalah sholat. Maka ini menjadi hal yang mendasar. Menjaga sholat itu menjadi hal yang mendasar. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an selalu menyebutkan, ya, karakter orang mukmin itu, ya, alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Ya. Yang sholatnya itu khusyuk. Wa aqamus sholat. Mereka menegakkan sholat. Ya. Kemudian pokoknya karakter orang mukmin digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga soal sholat. Karena itu hanya penting. Menjaga waktunya, menjaga pelaksanaannya dengan sebaik-baiknya, menjaga hal-hal yang membawa kepada sholat. Ya, karena khairu a'malikum kata Rasulullah, amalan terbaik kalian adalah sholat. Ya, sholat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga harus diupayakan dengan sebaik-baik. Nah, mengupayakan hal tersebut dan bisa jalan terus seperti itu adalah bentuk daripada keistiqomahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa la yuhafidhu 'ala shalah, ya, dan tidak ada yang menjaga wa yuhafidhu 'ala al-wudu illa mu'min. Rasulullah kemudian memberikan pesan kepada kita, dan tidak ada orang yang selalu menjaga dirinya dalam keadaan berwudu kecuali dia benar-benar orang mukmin. Maksudnya gimana ya, Pak? Kalau orang kemudian dia berusaha untuk selalu suci, selalu bersih dalam dirinya dengan wudunya, berarti itu cerminan dari apa? Keimanan yang ada di dalam hatinya. Ya, makanya ini kalau bisa juga diamalkan. Ya, kita kemana dalam keadaan kita selalu wudu. Ya, dan ini contoh yang diberikan oleh para sahabat, ya, Rasulullah SAW sendiri dan para sahabat, ya, banyak dilakukan. Ya, Uthman bin Affan itu tidak pernah dalam keadaan batal dalam umurnya. Ya, bahkan dalam riwayat dikatakan Imam Syafi'i, kalau saya tidak salah Ibnu Mubarak, ya, Abdullah Ibnu Mubarak itu dia mengatakan 40 tahun saya itu tidak pernah hidup dalam keadaan saya tidak suci. Artinya kalau batal langsung wudu, batal langsung wudu. Batal langsung wudu. Ya. Dia wudu, tidur, ya. Begitu bangun langsung wudu. Begitu. Ya. Nah, ini contoh yang baik.
ketika dia memberikan mendapatkan keutamaan, di antaranya itu adalah cerminan seorang itu jadi orang mukmin. Wallahu a'lam bishawab. Baik, buat sekalian, inilah contoh-contoh takwa yang disebutkan. Istiqomah. Di sini ada awamin yang mungkin perlu saya sampaikan. Ada sebuah beberapa catatan tentang bagaimana hal-hal yang membawa kemudahan buat kita untuk bisa beristiqomah di dalam menjalani kehidupan kita, beristiqomah di atas iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, wa min ahammil asbabil istiqamati iradatullah li hadzal 'abdi al-hidayah. Ya. Satu hal yang harus kita sadari, ternyata penyebab pertama atau pendorong pertama seorang itu bisa beristiqomah itu justru karena memang apa? Hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi tapi ini bukan berarti kemudian berarti saya enggak bisa istiqomah kan karena Allah. Allah enggak ngasih saya hidayah mau gimana lagi, kayak orang-orang jahiliyah itu ya. Kadang kalau kita ketemu sama orang perempuan belum mau pakai kerudung, kemudian kita bilang sama dia, pakailah kerudung gini-gini. Oh, Ustaz, maaf, ini belum dapat hidayah. Ya. Enak aja dia ngomong gitu, ya. Maaf, Ustaz, saya belum dapat hidayah. Nah ini saya ini bawa hidayah buat ente, gitu loh. Saya bawa hidayah buat kamu sekarang. Iya, tapi saya belum dapat hidayah. Jadi nolaknya dengan cara seperti itu. Orang jahil, gak paham. Ya, makanya, tapi sabar ya kalau aku ketemu begini-begini. Jangan ditabokin, ya. Sabar, ya pelan-pelan dipahamkan hidayah itu datang pada seseorang dengan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, tetapi kita melalui orang. Jalannya hidayah itu melalui orang. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu diutus membawa petunjuk hidayah. Ya, Allah bilang apa? Innaka latahdi ila siratin mustaqim. Sesungguhnya engkau memberi hidayah, memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Ya, walaupun di ayat yang lain Allah bilang tentang Nabi SAW itu juga apa? Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak bisa memberi hidayah orang yang kau cintai. Abu Thalib, pamannya beliau sendiri, yang sangat sayang sama Nabi Muhammad SAW, dan Nabi SAW juga sangat sayang kepada beliau dan sangat hormat kepada pamannya itu Abu Thalib, pun akhirnya meninggal dalam keadaan musyrik. Padahal keponakannya sendiri Nabi, padahal beliau membela Nabi SAW dalam dakwahnya, tapi beliau sendiri masih musyrik. Cuma gara-gara apa? Gara-gara gengsi. Ya, kegengsian yang ada di dalam hatinya terbawa oleh ketaksuban terhadap apa? Kabilah, nama besar Quraisy dan sebagainya dan sebagainya. Alhamdulillah. Ini maka tadi di awal saya ingatkan, kalau kita terjerumus pada ketaksuban ya, ikhwan sekalian dan akhwat sekalian, kalau kita terjerumus pada ketaksuban, suatu hari kita akan jadi seperti Abu Thalib. Kita terjerumus dalam kebatilan dan kita mempertahankan diri di dalam kebatilan. Kenapa? Karena taksub. Ya, makanya jangan sampai salah membuat ikatan. Ikatannya harus ikatan iman. Ya. Walau kita bersemua ngomong ini adalah saudara kita, siapapun datang memberi nasihat kepada kita, kita terima. Kalau memang benar kita terima, mana yang salah kita tolak. Min kullin yu'khadhu wa yuraddu illa sahib hadzal qabr. Dari semua itu diambil dan ditolak kecuali orang yang berada di kuburan ini, kata Imam Ali, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Baik, yang pertama, jadi asbabul istiqamah adalah iradatullahi li hadzal 'abdi. Ya. Tidaknya ini seperti yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat 15 dan 16, ya. Qad ja'akum minallahi nuru wa kitabim mubin yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanahu subulas salam wa yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nuri bi'idznihi wa yahdihim ila shiratil mustaqim. Ya, telah datang pada kalian dari Allah itu nur, cahaya. Ya, tadi kan Allah yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur, cahaya, yaitu dengan bimbingan firman-firman Allah sehingga tercerahkan jalan kalian menuju Allah, jalanul mustaqim, siratal mustaqimnya ini tadi. Wa kitabim mubin, dan kitab yang memberikan keterangan, yaitu Al-Qur'an, kata Allah. Yahdi bihillahu, ya, Allah memberi hidayah dengan itu, manittaba'a ridwanahu, yang selalu mengikuti jalan ridhonya. Selalu yang dia cari adalah ridhonya Allah. Makanya orang kalau hadap target hidupnya itu ridho Allah, itu hidayah itu dekat sama dia. Ya, hidayah itu dekat sama dia. Tapi kalau orang dia tidak mencari ridha Allah karena ada kepentingan lain dalam hidup.
itu nanti hidupnya akan dibarengi dengan as pokoknya begini juga begini. Kenapa? Dia tujuannya adalah kepentingan. Ya, tujuannya adalah kepentingan dia. Kita nggak tahu nanti kepentingannya apa. Nah, ketika dia kemudian diberi, mas ini begini salah, mas ini, enggak, pokoknya saya begini, ini yang saya tahu. Ya, bagi saya ini yang benar. Walaupun dia tidak bisa membimbing ataupun mendasari apa pandangan dia itu, pilihan dia itu dengan ilmu. Ini bahaya kalau orang sudah terjerumus pada kondisi ini, buat sekalian. Jauh dari hidayah Allah. Ya, pada siapapun kita terima dan kita tolak. Pada siapapun berhak untuk memuhasabahi diri. Bahkan dia harus memuhasabahi diri. Ini nanti di depan kita bahas. Ya, untuk mengecek dirinya apakah benar-benar sudah berada di atas yang benar dengan dibimbing dengan ilmu dari Allah ataupun tidak. Ya. Baik. Kemudian yang kedua, awamil ataupun upaya-upaya istiqomah itu juga di atau hal-hal yang membawa pada keistiqomahan adalah karena ikhlas. Ya. Ya, ini tadi sebenarnya sudah terkait dengan apa yang dibahas. Ya, ikhlasnya tujuan lillahi ta'ala di dalam ibadah kita itu mencari ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau ada kepentingan yang lain selain Allah subhanahu wa ta'ala, maka orang itu gak akan istiqomah. Gak akan bisa istiqomah. Karena tujuannya adalah kepentingan. Seperti politikus itu kalau kita melihat. Politikus. Ya. Politikus. Politikus. Ya. Ada politikus yang kemudian dia jadi politikus. Ya. Sehingga dia menjadi tikus. Kenapa? Tuhannya adalah kepentingan. Jadi kutu loncat, tikus loncat, ya, sudah kesana, sudah kesini dan sebagainya. Kenapa? Karena memang tujuannya adalah apa? Kepentingan. Bukan tujuannya lillahi ta'ala. Padahal Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu ad-din. Dan mereka tidak diperintahkan dalam hidup mereka ini tidak diperintahkan kecuali apa? Untuk beribadah kepada Allah. Secara ikhlas, secara murni, secara dalam aturan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Nah, kalau sudah ada tujuan selain Allah, maka itu yang menjadikan seseorang itu jauh dari keistimewaan. Ya. Kalau mau istiqomah, pastikan kamu benar-benar tujuannya mencari ridha Allah. Dan inilah yang disebut dengan keikhlasan. Insya Allah tujuan Allah itu enggak akan pindah-pindah tempat. Artinya enggak akan pindah-pindah posisi dipermainkan. Sudah sebentar ke sana, sebentar ke sini. Enggak. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu satu paten sejak dulu begini ya benih. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan hak itu sejak awal sebelum alam semesta ini diciptakan. Sejak zaman azali, hak itu ya tetap itu. Sampai nanti zaman abadi yang ada akhirnya, hak itu ya itu, enggak ada berubah. La ilaha illallah ya cuma la ilaha illallah, tidak akan berubah sampai selama-lamanya. Dan ada sejak zaman azali. Ya. Jadi jangan sampai kita makanya kalau orang dalam berjuang, dalam melakukan apapun tidak ikhlas lillahi ta'ala, kebawa kepentingan, susah. Nah, ini mudah-mudahan kita diberi keistiqomahan. Ya. Jadi memang harus minta juga kita dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala supaya kita diberi keistiqomahan ujian dalam kehidupan kita ini nanti mengganggu masalah-masalah ini. Ya. Syaitan itu ngutik-ngutiknya kita. Hati kita itu diutik-utik sama setan itu. Kalau diutik-utik bahasa Jakarta itu diutik-utik. Diobok-oboknya. Diobok-oboknya kita itu. Ya. Itu masalah keikhlasan. Ya. Masalah keikhlasan tujuan kita bahkan di dalam sebuah ibadah pun kadang-kadang diawali dengan ikhlas. Dipertahankan dia terjerumus kepada selain ikhlas. Terjerumus riya, terjerumus syirik, terjerumus apa dan sebagainya di tengah jalan. Makanya betul-betul harus selalu saling membimbing. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kepada kita orang-orang mukmin dalam hadisnya beliau mengatakan ad-dinun nasiha. Din ini dijalani dengan nusuh. Tulus dengan penuh keikhlasan. Lima ya Rasulullah, kepada siapa nusuh kita? Keikhlasan nasihat kita ini. Lillahi wali kitabihi, wali rasulihi, wali a'immatil muslimin, wa'afmatihim. Pada Allah, tulus pada Allah, tulus pada kitabnya, pada Al-Quran, tulus pada rasulnya, tulus pada pimpinan-pimpinan kaum muslimin, tulus kepada sesama kaum muslimin. Itu nanti dengan mafhumnya masing-masing, tulus pada Allah yang ikhlas kita dalam ibadah.
tulus pada Al-Qur'an, ya kita mengikuti Al-Qur'an dengan setulus-tulusnya. Tulus pada Rasulnya, mengikuti Rasulullah SAW sebagai Rasul kita. Ya, menjadikan beliau sebagai figur bagi kita dan contoh buat kita. Setulus-tulusnya. Tulus kepada pimpinan-pimpinan kaum muslimin, mentaati mereka dalam hal-hal yang ma'ruf dan meninggalkan mereka dalam hal-hal yang munkar dengan tidak meninggalkan untuk saling menasehati. Amar ma'ruf dan nahi munkar. Tulus kepada sesama kaum muslimin bahwa hubungan kita dengan sesama kaum muslimin ini bukan kepentingan duniawi. Mentang-mentang dia orang kaya, wah saya dekat-dekat sama dia lah. Ini kepentingan. Tapi kalau saya dekat sama dia bukan karena dia kaya, bukan karena dia presiden, bukan dia karena dia orang penguasa, dia orang apa, enggak. Tapi karena dia orang mukmin, cinta sama Allah dan Rasul, maka saya senang sama dia, saya cinta sama dia, saya ingin dekat sama dia, saya ingin saling menasihati dengan dia. Ini yang namanya ikhlas. Ya. Beda. Nanti kalau tujuan, kalau orang ini masih istiqomah di atas imannya, walaupun dia jatuh miskin, kita no problem. Jalan terus. Ya. Hanya satu yang berubah, kalau dia menjadi orang yang tidak lagi lillahi ta'ala, walaupun dia semakin kaya. Ya. Kalau tujuannya sudah tidak lillahi ta'ala, dia oh ternyata dia berubah, yang tadinya dia sujud rukuk pada Allah Subhanahu wa taala, tiba-tiba nyembah berhala umpamanya. Ya. Tapi dia semakin kaya. Karena kepentingan kita bukan di situ, maka kita tinggalkan dia. Ya. Sehingga kita betul masih di jalan yang lurus ini, walaupun orang sudah apa? Pada melenceng ke sana. Jadi ikhlas. Kemudian yang ketiga, al-istighfar wa taubah, memperbanyak istighfar dan taubat. Ya, minta ampun dari segala dosa kita. Ini juga menjadi bagian daripada unsur-unsur menguat keistiqomahan. Bahkan itu adalah buah dari keistiqomahan sebenarnya. Ya. Orang yang beristiqomah, dia akan selalu sadar dirinya banyak dosa, maka dia merasa dirinya perlu dibersihkan, maka dia memperbanyak istighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sama dengan istighfar ini tadi, adanya muhasabah, tadi sudah kita sentuh. Selalu memuhasabah diri. Ya, muhasabah diri, menghitung kembali. Muhasabah ini agenda penting sekali sebenarnya ya, kawan sekalian. Jangan sampai kita lewat satu hari kalau bisa. Jangan sampai lewat satu hari. Kecuali kita sudah mau muhasabah diri. Upayakanlah. Ya. Terserah mau dilakukan jam berapa, di mana. Tapi paling bagus dilakukan ketika di akhir hari sebelum kita tidur. Ya, daripada ngelamun mikirin kerjaan. Ya kan? Mikirin tadi saya ngapain keseharian. Pagi bangun tadi gimana? Sholat saya gimana? Kemudian apakah hari ini saya tadi sudah baca zikir pagi dan sore belum? Oh, belum. Kenapa? Oh, saya sibuk pagi-pagi habis sholat malah ngopi. Ya kan? Enggak baca jauh sholat wal masa. Kelewat waktu. Walaupun ya enggak apa-apa. Insyaallah enggak dosa sih gitu ya, tapi jangan kebiasaan. Ya. Jadi tertanam, nanti setelah itu nanti kita berupaya untuk insyaallah besok saya akan upayakan untuk melakukan. Ya kan? Terus kemudian nanti terus jalan terus sampai kita ingat sampai pada sore. Saudara-saudara saya semua ini. Apakah saya berjamaah ini sudah tadinya ikhlas, sekarang jadi taksub enggak ya? Begitu. Sekarang saya sudah berubah niat enggak ya? Saya membanggakan jamaah saya membanggakan ini saya. Oh, penyakit itu ya, Wan. Kalau itu terjadi, rusak gitu. Ya. Jangan sampai kita lebih mendahulukan membanggakan jamaah Ansar Syariah dari Islam. Tidak boleh. Sebenarnya adanya jamaah ini justru karena adanya Islam. Ya. Kalau kita sampai seperti itu, lebih baik kita berubah. Untuk apa? Jamaah itu. Kalang-kalai bonek gitu. Pemain bola itu. Iya, itu lihat berjamaah yang modelnya taksub. Dia gak peduli pemainnya salah, bener, gak peduli. Pokoknya. Semuanya berangkat pakai pokoknya, udah repot sudah. Kalau semua hal berangkat dari pokoknya, ya, sudah susah. Maka perlu muhasabah. Kemudian berikutnya, al-muhamadatu ala salawatil khamsi. Ini diantara awamil ataupun penguat keistiqomahan menjaga sholat-sholat kita. Ya, mari berupaya menjaga, ya, berupaya waktunya, berupaya pelaksanaannya, ya, dilakukan dengan sebaik-baiknya. Ya, ini akan membantu kita untuk istiqomah, ya, Tuhan. Ini adalah hal-hal yang membantu kita supaya kita bisa istiqomah. Jadi hal-hal ini jangan diremehkan, ya, jangan diremehkan. Jadi diupayakan untuk soal waktu tepat, pelaksanaannya dengan sebaiknya, wudhunya dan sebagainya, ketemu sama
istilahnya upaya kita dalam melaksanakan sholat sebaik-baiknya. Kemudian yang berikutnya antara awamin istiqomah adalah talabul ilmi, mencari ilmu, karena ilmu ini adalah pembimbing kita di dalam menjalani apa keistiqomahan kita di atas dinullah. Ya, maka perlu untuk kita bertalabul ilmi supaya menjadi cahaya di dalam perjalanan kita ini, ada petunjuknya. Kalau tak pakai ilmu, hidup dalam jahil itu hidup gelap. Jahiliyah itu gelap, ya kawan. Jahiliyah itu artinya adalah kegelapan. Gimana sih korelasinya apa gelap dengan jahil? Antum kalau berjalan di tengah kegelapan, antum jahil dengan apa yang di sekitar antum, kan? Antum tidak tahu di sekitar antum, di sini ada meja, di sini ada kursi, di sini ada ember, ada airnya. Antum jahil dengan semua itu, sehingga semua antum tabrak. Makanya yang namanya jahiliyah itu adalah dolar kegelapan. Allah bilang pada kita, Allah waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadz dzulumati ilan nur, dari kegelapan menuju kepada cahaya. Cahaya itu dari mana? Cahaya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah turunkan pada kita? Ayat-ayatnya itu isinya ilmu, ilmu pengetahuan. Hidup yang benar itu begini, sholat yang benar itu begini, puasa yang benar itu begini, berjuang yang benar itu begini, pakai ilmunya. Bagaimana memahami permasalahan ini? Bisa jadi dulu kita berkeyakinan dengan sesuatu, nah dulu mungkin begini, ternyata loh, oh ternyata ilmunya begini toh, astagfirullah, berarti saya kemarin keliru. Dengan ilmu yang baru yang ada kita terima ini, maka bismillah dijalani dengan pengetahuan yang baru, kemudian kita istiqomah. Ini hasil dari dua hal, kombinasi dua hal, adanya muhasabah dan adanya ilmu. Ya, perlu muhasabah. Gak ada manusia bisa menjamin dirinya, pokoknya saya yakin seperti ini dari dulu sudah, saya benar terus. Sampai saya mati saya benar terus, gak ada yang bisa nyalahkan saya. Nah ini semprul ini namanya. Ya, gak begitu. Semua orang tuh ada kelirunya. Semua orang ada kelirunya. Sebuah masalah dia perlu muhasabah diri. Imam Syafi'i itu saja ada qaulul qadim, ada qaulul jadid, pendapat lama, pendapat baru. Ketika beliau kemudian menemukan ternyata hal-hal yang baru, sesuatu yang beliau sudah bangun, bahkan dijadikan pendapat madhab, dijadikan sebagai rujukan orang semuanya. Kalau memang beliau kemudian ternyata, oh ternyata ini keliru ya dalam masalah ini, saya punya pendapat baru, saya begini, begini, begini. Nah terus yang lama gimana Imam Syafi'i? Ya sudah, ditinggalkan itu pendapat lama saya, dan sekarang kita pendapat baru. Ya, ini baru namanya orang yang punya akhlak. Ini baru namanya orang yang beristiqomah. Ketika dia mendapati dalam beberapa masalah dia mu'awij, ya dia mulai membelok dari jalannya Allah, dia balik lagi kepada jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya talabul ilmi, belajar, mencari ilmu, itu menjadi agenda penting bagi seorang yang ingin istiqomah, ya, mengisi diri dengan ilmu. Kemudian di antara hal yang lain juga apa, memilih teman yang baik, memilih teman yang betul-betul mendukung atau untuk istiqomah. Ini penting sekali, ya. Karena teman ini menjadi penyebab bagi kita untuk kebaikan, dan teman membawa kita kepada keburukan. Supaya dengan sesama kita ini kita bisa dibawa kepada selalu kepada kebaikan. Tapi kalau berjamaah ini tujuannya tidak untuk dalam rangka untuk saling menasihati, saling mengarahkan kita untuk istiqomah bersama-sama, ya tidak ada gunanya. Bonek tadi itu. Ya. Jadi supporter bola aja kita. Ya. Kalau mereka supporter bola, kita supporter mujahidin. Ya. Tasuk dengan satu jadi. Pokoknya saya Syekh Fulan. Kalau enggak Syekh Fulan, apa bedanya sama gitu, apa? Kalau Jakarta masih tahu? Jackmania. Oh, Jackmania. Ini kalian apa nih? Jackmania apa bonek? Kalau beliau bonek? Arema. 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 Saya sakit jahilnya dunia permulaan sampai saya dipermalukan begini. Baik. Ya. Jadi ikhtiar as-sohbah as-salih, ya. Kalau teman kita yang kita pilih adalah teman jackmania, ya itu maka jadi jackmania gitu ya. Hanya bola saja gitu, kebawa ke situ saja. Ya, tapi kalau yang kita pilih adalah orang-orang yang selalu membawa kita dengan tujuan
ikhlas dengan tujuan mencari ridha Allah, ya. Walaupun mereka mungkin berbeda kelompok, berbeda jamaah dengan kita, tapi kita melihat ini orang ini dalam perjuangannya begini-begini, insyaallah dia perjuangannya masih lillahi ta'ala. Tapi kok dia punya ijtihad begini ya, coba kita lihat, tanya sama dia, kita ini, kita baca mungkin tulisan-tulisan dia, kita tahu tentang, oh ternyata orang ini punya ijtihadnya berbeda ya. Mungkin selama ini saya keliru dan dia mungkin lebih benar. Sehingga kita bisa bersamai orang ini. Ya, itu sumbab as-salih. Ya, adanya teman yang soleh, teman yang baik, sehingga membawa kita kepada keistiqomahan di atas jalan yang benar sampai kita ketemu sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian unsur yang lain adalah hifdzul jawarihi anil muharramat, menjaga anggota badan kita dari hal-hal yang haram. Ini juga bentuk daripada upaya istiqomah kita. Ya, jangan sampai ketika kita makanan-makanan, minuman-minuman, sumber-sumber rezeki yang kira-kira syubhat dan sebagainya, kita diupayakan untuk ditinggalkan. Ketika diupayakan untuk ditinggalkan, itu adalah bentuk keistiqomahan. Ya, bentuk keistiqomahan kita di dalam upaya kita untuk menjalani dinullah ini dengan sebaik-baiknya. Dan kemudian hal terakhir yang terpenting juga diantaranya adalah ma'rifati futuwati syaitan, mengenal jalan-jalan dan cara-cara syaitan untuk menyelewengkan kita. Ini perlu untuk kita ketahui ya. Jadi strategi terbaik untuk bertahan diantaranya adalah mengenal bagaimana cara musuh menyerang kita. Syaitan itu musuh kita bukan? Iya. Makanya penting untuk kita mengenal bagaimana cara mereka kemudian menjebak kita dan mempermainkan kita. Ya, kita perlu tahu jalan-jalan mereka. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan pada kita dalam surah At-Taubah, yaitu satu Allah bilang ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwati asyaitan. Jangan kalian ikuti jalan-jalannya syaitan. Kalau kita enggak tahu jalan-jalan mereka apa, jangan-jangan kita sudah masuk dalam jalan mereka. Ya. Al-Imam Ibn Qayyim ya di dalam Ibnul Jauzi ya, kalau Talbis Iblis tulisan siapa? Syaikh Ismail. Hah? Talbis Iblis Ibnul Jauzi kan? Ibnul Jauzi beliau mengatakan di dalam Talbis Iblis itu di antara jebakan syaitan kepada kita itu apa? Memberikan kepada kita bayangan-bayangan untuk kita mendahulukan amalan-amalan yang tidak afdol daripada amalan-amalan yang afdol. Jadi amalan yang lebih afdol itu harus ditinggalkan gara-gara mempertahankan perbuatan yang tidak lebih afdol. Jebakannya. Di antara jebakannya adalah mendorong seorang kemudian apa merasa dirinya itu besar dengan amalannya. Merasa dirinya lebih besar. Jangan-jangan ente lebih hina dari dia. Ya. Jangan-jangan kita belum apa-apa berbanding dengan dia yang di sisi Allah Subhanahu wa taala malah bisa-bisa lebih besar. Ya, betul kita melihat orang memang dari zahirnya. Tetapi melihat siapapun yang ada di sekitar kita juga harus didasari dengan ilmu. Orang kalau benar-benar hamba Allah, ikhlas lillahi ta'ala, pasti kelihatan dari zahirnya. Ya, pasti kelihatan dari zahirnya. Makanya Rasulullah itu kalau orang melihat sekali saja udah tahu ini pasti orang baik. Sahabat-sahabat itu kalau dilihat oleh orang itu sudah langsung orang itu ini pasti orang baik. Ya. Orang kafir yang melihat sahabat Rasulullah SAW pun mereka tahu bahwasanya oh ini orang baik. Walaupun dia datang bawa senjata katanya mau menyerang saya, mereka udah tahu. Nah gimana tuh caranya bisa kita begitu? Ya, dari penampilan, dari apa semuanya itu menunjukkan kebaikan. Ya. Nah, kemudian kita menghindari jalan-jalan syaitan, jangan sampai kita terjerumus pada jalan syaitan sehingga kemudian kita terbawa kepada jalan yang ketidak istiqomahan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu'alam bishawab. Ya, mudah-mudahan ini menjadi catatan buat kita semuanya dan menjadi bahan buat kita untuk upaya kita beristiqomah. Sekali lagi, keistiqomahan yang kita maksud di sini adalah keistiqomahan menjalani dinullah. Ya, menjalani dinullah seperti yang tadi disebutkan oleh Imam Ibnu Rajab bahwa yang namanya istiqomah adalah as-suluk ala dinillah, yaitu menjalani dinnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita dan selalu membimbing kita pada jalan yang diridhoinya dan selalu mengajak kita untuk mengarahkan kita pada jalan yang membawa kepada kemenangan dunia maupun akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.